subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan 50 tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Acara berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center Jumat sore. Hadir bersama Presiden Joko Widodo beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga, kepala daerah, para duta besar negara sahabat, serta pimpinan dan jajaran HIPMI dari 34 provinsi di Indonesia. Hadir pula pendiri, mantan ketua umum, dan tokoh-tokoh senior HIPMI seperti Surya Paloh, Abdul Latif, dan Abu Rizal Bakri. Dalam acara ini disampaikan komitmen HIPMI untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan tema yang diusung. Selain itu ada pemberian penghargaan Lifetime Achievement kepada para pendiri HIPMI. Di akhir acara ada penyerahan buku 50 tahun perjalanan HIPMI kepada Presiden Joko Widodo. Di sini saya sebagai ketua umum. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan agar waspada terhadap inflasi dan menekankan investasi bidang pangan dan membatasi ekspor. Presiden mendorong kementerian, BUMN, dan daerah untuk membeli produk dalam negeri. Kita masuk untuk Indonesia. Indonesia akan terus kita lanjutkan dengan